Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab sendiri. Masih musim panen cengkeh, bos. Baik, bos semua. Selamat petang, selamat sejahtera. Salam kasih sayang Bang Tumis, sayang kangkung. Anda ni mana dapat salam dari orang kampung. Cuti menikah pisang dah dalam sebulan lebih lah. Sebab musim musim bunga cengkeh. Macam mana dengan customer? Biar je lah dulu. Sebab kita pentingkan yang yang tak setiap hari. Selepas kita tunggu 3 tahun cengkeh-cengkeh tersebut, barulah ada musim. Okey bos semua, cerita hari ini orang kampung kami memang agak belik. Dia punya hobi memekakkan telinga. Jadi bos semua, untuk satu hobi ni memang kita tak boleh kita tak boleh usik lah. Macam ada orang punya hobi yang pelik, panjat gunung, panjat tebing. Sekejap, saya nak cek lori juga. Sekejap saya akan bawa anda pun merayu-merayu jugalah. Sebab dah lama tak merayau. Okay, semua. Macam orang yang punya hobi bersukan panjat tebing. Apa hal panjat tebing? Tapi bagi kita kerja bodoh. Tapi bagi dia orang yang punya hobi ataupun pengalaman, memang menjadi satu kepuasan sendirilah. Macam mendaki. Yang selalunya orang mendaki ni pun bukan orang biasa-biasa sajalah, bos. Ya tak? Bukan orang biasa-biasa saja. Macam budak koles. Macam tak biasanya, bukan orang yang biasa-biasa. Yang petani, kalau petani memang tiap-tiap hari mendaki dah, bos. Tapi kalau di kampung kami ini memang belum sikit. Dia punya hobi memakan telinga. Jadi kalau boleh dikira lah, ada dalam 10 orang lah. Dalam 10 orang tersebut memang dia ada sound system. Sebutlah sound system ke ataupun speaker yang besar. Jadi walaupun tak ada hal ataupun sekedar check sound saja, tapi diorang akan buka musik kuat-kuat. Jadi memang yang sebenarnya tak adalah dekat Malaysia perkara yang macam ini. Sekejap saya akan bawa anda sekali untuk jalan-jalan. Okay. Mandi. Jiran belum mandi lagi, bos. Okay. Sekali saya akan bawa anda suwe kat jalan ya. Dengan mutu buntut. Kalau kebun pakai. Okay, bos. Dah sampai rumah jiran, bos. Ini pun lagi ada satu. Mungkin ada 8 orang lah. Sekali kita merayu-rayu. Tapi yang biasanya lah pagi dengan petang. Pagi dengan petang dia orang akan dangdung dangdung dangdung. Kiri dulu, dah lama bos tak merayu-rayu. Okey. Nampak asli. Kalau petang macam ini memang selesa lah. Jalan-jalan macam ni tak. Lagi check sound dangdung-dangdung bos yang kat sini ni. Okey. Mesti ada. Ya. Yeah. Ini yang ini memang rumah agak jauh. Boleh lah. So,
suka hati dia, buka kuat-kuat. Tapi memang yang dekat-dekat dengan jiran dia pun buka kuat-kuat. Tak tahulah ketua kampung ni macam mana. Ke perlu kita panggil polis. Ha, bagi surat amaran. Kiri ada bunyi juga. Nanti tapi untuk sekarang ni saya pun tak tahulah kenapa macam senyap. Soalnya dangdung-dangdung. Ini lagi tuan tanah. Habis bos, tapi yang sebelah jiran sana pun ada lagi. Saya pun tak rajin sangat lah. Okey bos semua, sampai jumpa lagi lah. Dah petang agaknya, sekejap lagi dah maghrib. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.